Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi channel YouTube saya, teman-teman. Dan hari ini ya teman-teman, saya akan mengajak kalian untuk berjalan-jalan, kalian untuk melihat pemandangan atau situasi jalanan Pabuaran Subang, teman-teman. Dan kali ini saya sedang berada di Pabuaran Subang, teman-teman. Ini ya situasi di jalan Pabuaran. Tepatnya ini kampung apa ya, saya kurang tahu, karena saya juga baru disini. Oke teman-teman, pantau terus channel saya, dan jangan lupa like, komen, juga subscribe. Oke, lanjut. Siapa tahu kita berjumpa dengan dede gemes atau cewek cantik, teman-teman. Oke, lanjut. Jalanannya ini ya, tapi belum terlihat dada-dada gemes atau jalan-jalan terasi. Wow, pemandangan coy, bagus sekali pemandangannya teman-teman. Tapi sana banyak sekali lio-lio atau pembuatan bata ya teman-teman. Karena mayoritas orang sini itu membuat kerajinan dari tanah, teman-teman. Jadi itu harus panen. Panen padi. Ada beberapa yang baru hijau, baru mulai tandur. Kita belok. Cuaca hari ini mendung, kayaknya mau hujan. Kita harus buru-buru, takutnya hujanan di jalan. Oke, kita agak sedikit gaspol ya, tambah lagi kecepatannya. Rumah-rumah di sini pada mewah-mewah. Oh, ada yang kepala kami teman-teman, banyak sekali dombanya lagi ya, kepala ada di gemas coy. Sawahnya cukup bagus juga, jauh-jauh kebun. Di belakang saya ada dede gemes yang mengikuti. Lanjut, ini masih daerah Pabuaran. Pabuaran ini kurang apa ya, karena saya juga baru jadi ke sini ya. Cuman kalau kecamatannya saya tahu Pabuaran. Thank you.
poinnya itu. Wah, teman-teman, ini tidak patut untuk dicontoh, membuang sampah sembarangan di pinggir jalan, mencemarkan, dan baunya itu cukup busuk sekali untuk pemakamannya. Pemakaman cukup besar sekali. Makam umum. Banyak sekali tumpukan sampah di sini, teman-teman. Di satu di tumpukan sampah. Sangat tidak patut untuk kita contoh membuang sampah sembarangan. Padahal sampah bisa saja kita bakar, teman-teman. Lebih bagus dibakar daripada kita membuang sembarangan di atas. Jangan dicontoh. Masih di daerah Pabuaran, kecamatannya Pabuaran. Daerahnya daerah apa itu tidak pernah tahu. Video di tegem saat ini gitu.
tahun daerahnya. Ini Tabuara, daerahnya Sukaresmi, teman-teman. Ini daerah Sukaresmi, Tabuara, Subang. Thank you.
itu masuk ke Batan Pulau. Ini daerah Batan Pulau, Kecamatan Kebuaran, Kabupaten Subang. Kalian suka dengan video ini, share sebanyak-banyaknya, dan baterai kamera saya mau habis, mungkin cukup sampai di sini dulu kita jalan-jalannya, nanti kita sambung lagi video next selanjutnya. Jangan lupa like, komen, juga subscribe, biar saya semangat lagi nontonnya video kayak gini. Nah, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dari ucapan saya, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.